Assalamualaikum semua ya. Oh, ramai juga malam ni. Saya pun tak pernah try lagi pakai GoBrunch ni. Tapi kita try ya. Mana siapa yang ada soalan boleh tulis sebab saya untuk saya mute semua. Kalau nak cakap rasa boleh call message saja dalam tu. Boleh dengar tak semua? Okey, alhamdulillah. Okey, saya sajalah nak share sikit pasal trade CFD ni sebab saya tengok ramai kita yang banyak loss kan. Jadi saya dengar saya apa cuma nak berkongsi macam mana saya trade CFD sebab pengalaman saya dalam trade ni dah daripada 2004. Maksud dia dah berapa belas tahun saya pun dah tak ingat. Jadi nak kata expert tu tak expert lah. Tapi dulu masa saya masuk trade ni ramai orang lagi tak tahu sebab saya adalah mungkin antara yang mula-mula trade forex. Tapi bila saya rugi banyak, maksud dia saya nak kata taubat tu tak, tapi saya berhenti. Bila saya berhenti, saya tengok budak-budak main, kawan-kawan main, saya cuma senyap sajalah. Okey. Okey. Rasa sebab ada yang komen sini kata suara tersekat-sekat sebab saya tak pasti. Ataupun mungkin line tuan-tuan tak laju ke, saya tak pasti. Jadi saya akan teruskan juga dia punya kita punya sesi ni. Okey, saya bukanlah nak berkongsi macam yang Datuk sebab Datuk cerita. Cuma saya nak cerita pasal pengalaman saya trade. Sebab saya kata pengalaman saya dalam forex dah lebih dekat daripada 2004 sampai sekarang ni berapa belas tahun lah. Saya pun tak pasti lah. Tapi bila kita dah rugi banyak, dah 2-3 kali rugi, jadi saya stop dulu lah. Jadi bila ada peluang dengan DDNK, saya cuba masuk dan saya cuba aktifkan balik saya punya pengalaman tu. Dan saya tengok, alhamdulillah, apa yang Datuk ajar dan bercampur dengan pengalaman boleh menjana profit lah. Tapi kena ingat, gambar saya saja tak on lah sebab mungkin nanti ramai orang nak tengok gambar agak. Jadi suara cukup lah eh. Okay, first kali ya. Oh, semua orang boleh nampak slide yang saya bagi tu kan. Ini baru mukadimah dia sajalah. Okay, okay. Apa yang kita nak, macam Datuk beritahu, CFD ni dia ada yang patut syariah. Cuma saya pilih Nasdaq sebab kalau ikut Nasdaq dia punya untuk profit tu 34% saja. Sebab kalau kata kita tengok daripada trend, actually SP500, Nasdaq 100 dengan Dow Jones lebih kurang sama saja. Jadi kita tak perlulah nak trade S&P 500 sebab sama saja. Kalau kata kita trade pun dia punya trend dia sama saja. Jadi lebih baik kita trade satu yang kurang dia punya untuk profit itulah, untuk kita clear dia punya nak kata apa, dia punya untuk bersihkan kita punya income tu lah. Okay, okay, sini cuba tahu saya pilih untuk Nasdaq. Okay,
Mungkin ini tak penting sebab mungkin tuan-tuan semua nak tengok macam mana kita trade lah. Okey. Dekat sini saya ada untuk share sikit. Paling kurang untuk kita trade Nasdaq ni adalah lebih kurang 480 hingga 500 satu unit. Maksud dia, dia bukan satu lot, dia adalah satu unit. Sebab kita cuma perlukan 5% daripada harga indeks. Yang selebih dia, seso yang bagi pinjam lah. Jadi dia punya leverage dia tu lebih kurang dalam 95% lah kot, kan? Jadi dekat situ kita boleh, boleh pakai duit kita 5% lah. Tapi kalau kata kita nak trade, biasa saya akan trade banyak lah, lebih kurang 10 hingga 30 lah, maksimum 30. Jadi benda tu saya confident dengan saya punya cara. Saya berani lah, kadang-kadang saya kurangkan jugalah. Okay. Okay, sekarang okay, untuk saya study trend ni, saya menggunakan TradingView. TradingView yang saya gunakan ni pun yang free saja sebab saya nak share. Sebab ramai kat sini yang tak subscribe lagi TradingView. Jadi TradingView ni sebenarnya banyak kelebihan dia. Okay, banyak kelebihan dia kalau kata kita pandai gunakan. Dan satu lagi, dia punya data adalah real time. Bila real time ni kita boleh dapat secara yang real lah, tak ada delay. Jadi apa, bila kita buat study, bila kita buat chartist dekat TradingView, kita akan dapat yang original. Maksudnya yang real time. Jadi senang kita untuk monitor lah. Okay. Dan saya ada gunakan beberapa cara untuk trade ni. Okay. Ini semua orang tahulah, ini adalah Nasdaq 100 punya CFD punya chart. Okay. Ini actually tak ada apa. Okay. Okay. Actually untuk saya ada study daripada 2019 Januari, berapa dia punya average open dengan high dia. Kalau kata kita tengok dekat situ, dia lebih kurang dalam 40 dolar. Maksud dia, apa dia adalah average dengan high ni? Maksud dia, open dengan high. Bila dia open market, harga yang paling tinggi pada hari itu antara open dengan high adalah lebih kurang dalam 40 dolar. Okay, 40 dolar. Open dengan low lebih kurang 41 dolar. Maksud dia, dia plus atau minus. Low ke high, maksud dia the maximum dia boleh pergi sampai 82 dan close to open lebih kurang dalam 6 dolar. Maksud dia macam mana? Okey, untuk yang open dengan high tu, maksud dia katalah kita entry dia pukul 7 pagi. 7 pagi. Maksud dia kalau kata kita akan dapat harga yang tertinggi, average ya, lebih kurang dia ada maksimum dan ada minimum, average lebih kurang dalam 40 dolar. Maksud dia kalau kata kita entry pukul 7, maksud dia kita akan tunggu harga akan boleh pergi sampai 40 dolar pada hari itu lebih kurang, dan harga yang paling maksimum dia boleh pergi sampai 212. Maksud itu adalah average yang setahun ni lah. Average setahun ni maksud dia kita ambil setahun punya data, kita average kan, kita akan dapat banyak itu. Sebab kenapa ini penting adalah
kita nak tengok satu hari tu berapa kita punya kerugian. Sebab kita kena study berapa kita punya kerugian. Jadi kalau kata kita buka, kita masuk-masuk dan kita akan maksimum pada hari itu adalah $40, maksud dia kalau kita dah tengok kita punya profit tu dah dekat-dekat $35, maksud dia lebih baik kita off. Mungkin itu adalah the maximum harga yang boleh pergi. Jangan, memang dia ada sampai 212, okay, tapi jarang-jarang lah. Jadi kita kalau kata kita beli satu unit, kalau kata kita punya profit dah 30-35 tu, cukup. Kita cut dia sebab kita akan steady balik market, lepas tu mungkin dia akan down, mungkin dia akan naik. Jadi untuk kita punya selamat, kalau kata kita beli satu unit, kalau kata kita dah dapat profit dalam 35 lebih kurang macam tu, kita terus run. Maksud dia kita hit and run lah. Maksud dia kita ambil profit. Kalau kata kita nak banyak, kita belilah 30 unit kan. Bila kita 30 unit, kita kalilah 40 kali 30 dah 1,200 kan. Jadi benda-benda tu kita kena tahu. Dan untuk open dengan low, lebih kurang sama dengan macam open dengan high. Low dengan high, maksud dia kerugian, katalah kita masuk paling rendah, lepas tu dia hit paling tinggi, the maximum kita boleh pergi adalah 82 lebih kurang. Average 82, the maximum adalah 274. Maksud dia benda ni boleh kata untung, boleh kata rugi. Kalau kata kita beli, kita buy harga yang paling rendah, okay, dan dia akan naik pada hari itu, dia akan pergi sampai 274, the maximum yang boleh pergi. Dia tak pernah lagi dalam masa setahun ni boleh pergi cecah sampai 300. Average lebih kurang 81. Itu pun kalau kata kita tepat. Tepat maksudnya kita beli paling rendah dan harga tu dia cecah paling tinggi. The maximum satu hari kita boleh pergi sampai 270. Sama juga kalau kata kita tersilap, kerugian yang boleh pergi sampai 270 negatif. Jadi macam itulah. Jadi kat mana kita enter. Sebab tu entry ni adalah benda yang sangat-sangat penting dalam trade lah. Kalau kata kita salah entry, kita akan mengalami kerugian lah, biasalah tu kan. Jadi benda ni adalah satu yang penting untuk kita tahu, sebab kita nak tengok macam mana kita nak holding, sama ada kita nak hold atau kita nak run. Sebab kalau kata kita tersilap entry, kita kena run, jangan tunggu. Sebab kalau kita tunggu, mungkin kerugian kita akan pergi sampai dekat $300. Bagi saya $300 untuk satu unit tinggilah, walaupun ada yang setengah kita yang dah rugi option sampai 1,000 lebih kan. Itu buat macam mana kan, kita try yang the best lah. Okay, lepas ni nanti kita akan, mungkin saya akan on mic, tapi untuk sementara ni saya just explain dulu. Kita ada sesi soal jawab, mungkin seorang-seorang boleh soal. Saya akan, insyaAllah saya boleh jawab, mana yang saya boleh jawab. Okay. Okay, dekat sini saya ada gunakan, actually ada 4 step yang saya gunakan untuk trade. Tak semua yang saya gunakan dan saya tak guna satu method jugalah. Okay, yang pertama adalah saya gunakan RSI 2 dengan SMA 40. Apa maksud dia? Okay, untuk setup kita kena
Actually benda ni saya ada bagi source code dulu untuk kita senang. Actually benda tu bukanlah mandatory untuk kita trade. Actually untuk kita senang sajalah. Mungkin saya share sikit dia punya apa. Dan mungkin kita nak faham apa dia, apa sebenarnya bila kita kata RSI 2 dan SMA 40 tu. Okey, jadi kita tengok mungkin saya boleh switch kepada screen. Boleh nampak semua saya punya skrin tak? Okey, boleh nampak kan? Okey. Boleh nampak. Okey, sini kita masuk kepada Nasdaq ni. Saya suka pakai Nasdaq guna Forex, forex.com punya platform. Okey. Sini saya nak terangkan pasal apa dia RSI 2 dan SMA 40 tu. Okey. Sini. Ada lagi yang tak tengok skrin kan? Ada tak? Suara ada kan? Okey. Kalau yang ada, ada. Kalau yang tak ada tu tak apa. Nanti benda ni dia rasa dia rakam kan? Mungkin nanti kita akan boleh bagilah. Okey. Cuma saya nak explain apa dia RSI 2, strategi RSI 2 dengan SMA 40. Okey. Kita buka kita punya chart tadi. Okey, kita punya chart. Okey, kita masuk kepada 5 minit punya time frame. Okey. Ini sebelum saya bagi skrip tu, saya nak okey. Saya ada bagi skrip dulu. Kalau kata kita tengok kita pergi sini, dulu saya ada bagi skrip. Actually ini adalah okay.
Okay. Kita add. Okay. Kalau dekat sini, kita nampak dia ada long, ada the close. Okay, actually ini adalah kalau kita tengok dia punya back test dia pun memang tinggi lah, 75%. Kalau kata kita ambil 5 minit punya chart, maksud dia kita akan dapat profit lebih kurang 75%. Tapi kalau kata kita follow apa yang dia ikut saja sebiji apa yang dia tulis dekat sini ya. Sebab kalau sini kita tengok dia ada rugi, ada untung. Bila ada rugi, ada untung tu dikata 75%. Maksud dia dari sini rasa total trade yang dibuat lebih kurang dalam 70 trade lah. Ini maksud dia. Tapi saya nak explain apa dia strategi RSI dan SMA 40 ni. Okey. Sebenarnya apa yang berlaku adalah, okey, kita buka chart RSI. Okey. Kita tukar kepada line 2. Okey. Apa band dia? Kita tukar color. Apa band dia kita tukar pada 90. Dan lower band dia pakai tukar pada 10. Okey, ini adalah dia punya chart. Okey, lepas tu kita add lagi moving average. Moving average 40. Sorry, 40. Kita kena tukar. Kita tukar chart color merah. Dan kita letak sini 40. Okey. Okey. Kalau kata kita pandai baca strategi ni gunakan screen, sebenarnya apa dia kata? Long condition RSI close 2. 2 ni dia punya length dia tu. Minimum 10 dan close SMA lebih besar daripada 40. Maksud dia apa? Okey, maksud dia macam ni. Kalau kata kita tengok contoh dia okey, contoh saya ambil dekat sini ya. Kenapa dia long? Long maksud dia jual lah. Okey, first kali dia kata RSI 2 ni kurang daripada 10. Nampak tak dia dah turun daripada ni adalah 10. Ni kosong, ni maksud dia line ni adalah 10. Bila dia turun pada 10 dan SMA ni maksud dia candle ni berada di atas pada SMA 40, dia suruh kita buy. Itu signal yang kenapa yang dia tulis dia suruh kita buy. Inilah maksud dia. Maksud dia bila RSI dia bawah pada 10 dan candle harga dia lebih pada SMA 40, dia suruh kita buy. Itu maksud dia. Kalau kata kita tengok sama mana dia, kalau kata okay, tapi kalau tengok graf ni dia akan berada di sini dulu, baru bila dia lompat baru dia suruh buy. Dia tak tepat dekat sini lah, maksud dia selepas. Kalau kata kita tengok kat sini, di sini 10, bila dia berada di atas daripada SMA 40, dia suruh buy. Inilah sebenarnya signal yang kita tulis skrip ni. Ini adalah dia punya skrip lah. Kita kena check. Tak ada suara. Tak ada suara ke? Oh, kenapa? Setengah ada, setengah tak ada. Okey, kita teruskan. Okey, mana tadi? Untuk siapa yang belum dapat skrip ni, actually skrip ni saya dulu saya ada dah send guna dalam Telegram.
Dekat situ boleh, mungkin lepas ni siapa yang tak ada boleh minta dengan kawan-kawan, ataupun saya akan bagi sekali lagi lah. Ini skrip dia. Ini sebenarnya untuk memudahkan kita saja. Okey, ini adalah salah satu cara macam mana kita nak beli. Benda ni pun rasa macam saya tengok dalam Telegram, ada satu siapa tu share, dia kata Ustaz Jamal pun pakai cara ni bila dia nak entry option. Mungkin benda ni boleh pakai untuk option, sebab saya tak pernah try untuk option, sebab saya try untuk CFD index sajalah. Jadi mungkin boleh try. Kalau kata Ustaz Jamal dia boleh hit 2 bulan sampai 200,000, kita dapat 2,000 pun dah alhamdulillah lah kan. Jadi benda tu terpulang kepada masing-masing, sebab ikut modal kita. Modal kita kecil, kita cara kecil. Yang penting kita punya profit konsisten. Itu saja yang paling penting. Eh? Okay. Actually benda ni, okay. Kalau macam saya, bila saya, sebab saya gunakan yang percuma ni, maksud dia, indicator kita tak boleh lebih daripada 3. Siapa yang beli subscribe tu kita boleh letak. Eh? Jadi apa yang saya buang, actually SMA 40 ni dah tak guna dah, sebab ini skrip ni dia dah ambil dua indikator dia gabungkan, inilah yang kita nak. Jadi kita boleh padamkan, dan RSI ni pun kita boleh padamkan. Apa yang saya tambah adalah saya tambah untuk squeeze momentum dengan stick slow. Okay. Ini sebenarnya adalah untuk kita punya baca trend. Sebab apa? Kalau kata guna squeeze indicator ni, okay. Kalau kita guna squeeze indicator ni, maksud dia kita boleh tahu. Okay, contoh. Katalah ada signal tu mengatakan dia suruh mungkin kita letak dekat, okey, dia kata buy dekat sini. Okey, macam dia kata long dekat sini. Mungkin indikator RSI dan SMA 40 tu dia kata long dekat sini, dekat maksud dia dekat area ni. Okey. Tapi bila kita tengok squeeze indicator dia downtrend. Okey. Tapi dia suruh kita nak long. Maksud dia adakah kita nak buy dia ataupun kita nak tunggu dia dekat sini kita nak buy dia? Maksud dia tunggu dekat sini kita buy, sebab bila dekat sini kita buy ada signal buy, ataupun dekat sini ada signal buy, maksud dia trend ni dia akan naik. Nampak? Dia akan naik. Bila naik, kita confident lah sikit. Kalau maksud dia, kalau dia turun pun, tapi skill indicator ni kata naik, ada chance kita tunggu. Tapi kalau kata kita buy dekat sini, skill indicator turun, dia besar kemungkinan dia akan turun. Sebab tu kalau kata kita tengok dekat sini ada signal buy, kita tengok dia dah macam dah uptrend, dan kita bila kita tengok stochastic slow ni pun dah bawah, mungkin dia akan naik, dekat sini kita confident buy. Ini salah satu cara macam mana kita nak mengurangkan kita punya kerugian, sebab CFD ni dia laju. Sebab tu kadang-kadang kalau kita letak dalam 10 unit lah, dia akan cepat 100-200 sekejap saja. Jadi benda-benda ni kena hati-hati. Dan okay, untuk kita selamat, benda ni nanti saya akan share untuk 4 cara. Kita kena tengok juga untuk TF 1 dan daily. Kenapa?
Sebab kita, kalau kata kita tersalah entering, maksud dia kita tersalah entering, kita tengok kita punya indicator 1 hour tu memang uptrend, tapi bila kita beli tadi kita sell, okay, uptrend maksud dia itu dalam keadaan dangerous. Tapi kalau dalam masa kita beli 5 minit tadi dia uptrend dan kita tengok 1 hour tu pun dia memang duk tengah naik macam contoh dia macam ni, contoh macam ni, kita confident kita boleh tunggu lagi kita punya position tu. Ha? Boleh faham sini ya? Okay. Ini penting, ini adalah kita nak tengok sama ada position tu boleh kita tunggu tak. Sebab kadang-kadang kalau kata kita entry position tu betul, macam saya kata tadi, kalau kata kita beli satu unit dia naik-naik sampai $20, cukup, kita stop dulu, kita ambil profit, nanti kita tengok balik trade lagi. Kalau kata $20 satu trade, kalau kata kita trade 5 kali sehari, sebab CFD ni buka 22 jam kot. Sebab dia rehat daripada pukul 5, 6 dia stop, pukul 7 pagi dia start balik. Dia rehat 2 jam. Maksudnya kita boleh trade 22 jam. Tak macam option. Option lebih kurang dalam 6 jam saja. Itu pun tercampur dengan tolak break lagi lah. Tapi kalau CFD index ni kita boleh trade 22 jam. Jadi siapa yang memang full time dengan trading, maksudnya kita jangan tergesa-gesa nak enter dia. Tergopoh-gopoh tak perlu, sebab kita kena tengok betul-betul trend tu yang kita rasa confident. Confident maksudnya macam mana? Nanti saya kalau ada contoh saya tunjuk yang macam mana yang kita betul-betul confident. Okay? Ada tanya tak? Siapa nak tanya tak? Sebab lepas ni saya nak ajar lagi yang the next step. Kita ada tiga lagi cara. Itu yang pertama. Ada pertanyaan tak setakat ni? Sebab biar kita betul-betul faham. Mana yang macam Faizal Hassan tanya, dia kata boleh guna komoditi tak? Actually macam gold ni senang saja. Actually gold ni sebenarnya dia opposite dengan Nasdaq. Kalau Nasdaq naik, gold mesti turun. Macam mana pun dia turun. Kenapa saya tak tahu. Itu saya pun tak pasti. Tapi kalau kita tengok, kalau nak trade gold, tengoklah, kaji balik daripada 1 year lepas. Bila Nasdaq naik, gold mesti turun. Dan the best sekali, saya pernah buat, tapi saya tak continuous. Bila Nasdaq ni dia laju. Gold ni dia slow sikit. Maksud dia bila Nasdaq naik, standby untuk gold sell. InsyaAllah, profit. Kenapa dia macam tu? Jangan tanya. Saya tak tahu kenapa dia ada pro and con. Jadi itu sajalah Untuk siapa tadi, Faizal dah turun nama. Okey, dia biasa memang terbalik daripada Nasdaq lah. Jadi kalau nak gold lah, kalau untuk palladium dia lain sikitlah. Okey eh. Okey. Fauzi, tuan, jelaskan balik Excel tadi. Saya tak berapa nak faham. Excel.
Excel tu saya cuba load balik sebab saya cuba sama ada dia boleh Excel yang mana yang pasal pasal harga tadi ke? Itu tak pasal lah. Data history Nasdaq tu ke? Oh, harga. Okey. Harga tu saya kata saya ambil harga daripada 2 Januari 2019 hingga 21 Februari 2002. Harga tu bila saya study harga yang maksimum, minimum, opening. Sebab tu saya kata, kalau kata kita trade opening pada pukul 7 tu, katalah kita ni jenis senang cerita, buka-buka market tu kita terus enter. Bila kita terus enter, harga tu dia macam mana pun, dia akan naik, dia akan turun dan maksimum yang harga boleh naik macam saya tunjuk tadi dan harga yang minimum yang turun naik yang turun dia sama tu. Sekejap, semua dia ada dalam sekejap ya, saya cuba load presentation ni dalam Telegram sebab saya sama ada boleh tak. Okey, saya dah masukkan presentation ni dalam Telegram. Mungkin boleh download kot. Nanti refer dalam Telegram presentation yang saya tunjuk tu ada. Okey. Sekarang kalau saya tak pasti try on ni balik. Okay. Okay. Tadi RSI ya. RSI itu adalah itu dia punya ni. Lepas tu untuk macam mana dia punya ni. Sebab saya tak pasti kalau macam mana saya nak share balik ini. Okay. Share dah keluar dah kan? Okay. Sekarang okey, ini RSI dengan 40. Okey.
Tak apa, lepas saya explain ni nanti mana tak faham mungkin kita akan slow-slow jawab lah. Okay. Sebab saya akan share untuk yang mungkin kita, saya ada empat idea empat saya gunakan. Mungkin yang mana lebih lebih senang dan lebih banyak profit lah. Okay. Okey, satu lagi cara adalah kita menggunakan SMA 9 dan SMA 13. Okey, ini actually very simple sajalah dia punya cara dia. Cuma kita set dalam kita punya trading view SMA 9 dan SMA 13. Dan ini pun saya ada bagi saya punya skrip tu. Actually sama saja. Maksud dia cuma kalau manual dia kita boleh tengok. Kalau kita tengok bila dia crossover tu, bila crossover ini yang kita belajar dengan Datuk, bila dia crossover sama ada merah atas biru, maksud dia itu downtrend. Dan bila kita tengok kat situ, dia ada signal long and short lah. Maksud dia beli dengan jual. Ini very simple punya strategi. Cuma apa yang okay, saya try balik switch kepada boleh tengok saya punya screen lah. Boleh tengok saya punya screen tak? Screen. Okey, saya keluarkan ni boleh nampak kan? Saya keluarkan graf ni. Boleh ya? Maksudnya sekarang presentation slide ni dengan saya punya screen ni boleh nampak kan? Boleh. Okey. Okey. Sekarang kita tengok untuk ni kita masih lagi kita delete balik. Kita buang strategi. Okey. Kita masukkan strategi crossover. Crossover ni adalah sebenarnya macam saya kata, okay, kita tengok dulu apa di dalam skrip ni. Sebenarnya dalam skrip ni cuma dia kata short MA input 9, maksud dia moving average 9 dengan moving average 13. Dia kata apa? Bila dia kata dia crossover, maksud dia bila dia kata bersilang, situ ada signal buy ataupun signal sell. Jadi kita tengok saya buat dia punya apa. First kali kita load dulu dia punya script ni. Script ni bila kita load, dia akan masuk ke dalam chart yang pertama ni lah. Tapi kalau kata kita tengok, dia punya percentage tak tinggi, 40. Maksud dia kalau kata dia buat trade 591, dia punya percentage 40 saja. Maksud dia punya rugi lagi banyak daripada untung. Tapi ini cuma, sebab tu saya kata benda ni sebagai kita punya guide saja, jangan tiru sebiji. Sebab kita ada lagi additional indicator yang menentukan sama ada dia boleh, kita boleh beli atau tak. Okey, kita minimize ni. Okey, saya load dia punya, apa dia punya makna dia tu. Okey, makna dia kita buat sini 9, kita letak sini, tak apa, kita letak hijau. Okey, yang ini kita letak 13, kita letak merah. Okey, normally kita biasa belajar dulu merah, biru dengan biru 20, 40 merah kan, jadi sama juga. Okey, kalau kata kita tengok kat sini, okey, di mana dia bersilang, di situlah yang dia kata buy and sell. Tapi okey,
Oh sorry, ini kita pakai cat 5 minit. Kita pakai cat 5 minit. Okey. Kita tengok ah dekat sini kalau dia bersilang kita sell sini, kita jual kat sini lah. Maksudnya kita buy, maksudnya kita ambil profit sini lah. Okey. Ini actually dia punya makna dalam skrip tu. Bila kita skrip tu, macam saya kata, kita nak, bila kita pakai yang free, okay, bila kita pakai yang free, slide-slide memang saya tak orang saya tunjuk skrip. Ni skrip nampak kan? Ha? Ada skrip tak nampak? Skrin ni nampak tak? Skrin yang dekat trading view ni boleh nampak tak? Tak nampak? Dan sekarang nampak slide ni ke atau punya saya punya screen ni? Screen ni nampak tak? Ada IG ni semua ada? Ada ke? Oh, slide saja ada nampak. Tapi screen ni tak bergerak. Oh. Kalau begitu tak apa saya saya nak mute dia ni. Ah, okey. Sekarang saya share yang ni. Ah, ni rasa boleh nampak. Kan? Boleh nampak dah ni? Ah, okey. Saya ulang balik. Okey. Saya ulang balik, mungkin tadi ada yang tertinggal. Okey. Ini adalah yang apa? Method yang kedua. First kali saya kata kita load script tu. Script yang crossover. Crossover maksudnya dia cross moving average 9 dengan 13. Kita load. Kita add dalam kita punya trading view. Okay. Dekat sini dia bila kita pilih 5 TF5, kita cuma akan dapat 42% saja. Dia rendah. Tapi dia ada banyak trade. Ha, maksud dia 42% ni. Kalau kata kita buat 515 trade tu. Okay. Kita punya profit lebih kurang dalam 500 lebih. Rugi dalam 100 lebih lah. Maksud dia. Dia rendah lagi daripada yang RSI 2 dengan moving average 40 tadi. Okay. Okay. Lepas tu. Kita kurang ni. So, lepas tu saya masukkan moving average 2, moving average 1 pakai 9, kita boleh pakai purple pun tak apa, ini tak ada masalah. Yang penting kita tahu perbezaan dia. Lepas tu kita load untuk yang 13 kita letak merah lah. Merah ni sebenarnya senang untuk kita monitor dia. Okey. Apa maksud skrip tu tadi? Cuma dia kata okey, bila dia crossover, dia suruh sell. Kalau kata crossover naik, dia suruh buy. Maksudnya kalau kata kita tengok sini, dia suruh sell, sini suruh buy, tapi kita tengok juga sini dia suruh buy, sini suruh sell. Sama yang macam kita belajar, tapi kalau kita menggunakan strategi ini, kita kena load juga squeeze dengan skostik tu. Jadi sebab ini yang free, macam saya kata tadi, ini kita dah faham dah benda ni simple. Mana yang tak tahu nanti boleh tanya balik, tak ada masalah. Sebab kita yang free, kita kena buang dua ni lah. Kita buang dua ni, ini biarkan dia dah ada dah mewakili dua indikator tadi.
kita tambah satu yang kita selalu guna dan kita percaya kebetulan dia. Dan kita tambah lagi dengan ini. Okey, dua ni. Sini kita pakai standard. Sini kita pakai standard. Okey. Kenapa saya perlukan dua indikator ni? Satu dia, kita nak tengok dia punya trend. Okey, contoh eh. Contoh paling senang saya kata. Okey. Katalah kita dapat signal dia kata sell dekat sini. Kita fikir, eh, ini betul ke sell ni? Dia naik ke dia turun? Kita tak tahu kan? Tapi, kalau kata kita tengok daripada skis, benda ni kita turun. Nampak? Dia turun. Maksud dia, ini adalah signal turun. Macam mana pun, memang ada setengah-setengah dia akan naik balik. Dia akan naik. Tapi, kita tengok macam ni, dia turun. Okey. Ini salah satu signal yang mengatakan, oh, ini kita boleh sell dia. Dan satu lagi, bila kita tengok dekat ini, maksud dia still lagi bawah. Maksud dia nak ke bawah. Dia benda ni kita tengok dia still lagi turun. Maksud dia bila kata merah di atas ini hitam, tapi kalau kata kita nak tukar, kita boleh tukar pada hijau lah kot. Okey. Ha. Jadi benda ni turun. Jadi kalau kita tengok ini pun maksud dia kita boleh sell dan fisik kita boleh sell. Jadi untuk skrin ni paling senang kita boleh tukar color dia. Kalau saya suka pakai ini hijau. Ini kita letak dia turun merah. Ini pun merah. Sama maksud dia. Ini naik ni kita tukar ke hijau juga. Jadi kita faham. Ni hijau naik, ini merah turun. Walaupun dia dekat sini, dia akan turun. Dekat sini dia akan naik. Jadi untuk squeeze ni dia normally kalau kita tengok dia macam ombak kan. Dia turun naik, dia turun kan. Dia naik, dia turun. Jadi kalau kata kita tengok daripada yang lama-lama dia akan macam ni. Contoh eh. Kita ada signal buy dekat sini. Kita tengok squeeze. Squeeze macam mana? Kalau kata kita dekat sini dia buy, kita confident, kita buy lah. Walaupun dia naik tak tinggi, tapi kita confident dia buy, maksud dia pergi sini pun masih dia still lagi tak rugi lah. Kan? Jadi yang penting kita tak rugi. Bila agak-agak sampai atas ni, kita jual lah. Kita take profit lah. Maksud dia mungkin entry tu pergerakan. Kalau kata kita tengok pergerakan ni macam ni, ini mungkin dalam pukul biasa pergerakan laju pukul 7 sampai pukul 10. 7 sampai pukul 10. Lepas tu pukul pukul 10 malam sampai pukul 12 malam macam tu lah. Lepas tu dia dah jadi slow. Bra-bra-bra-bra dah. Dah tak slow. Kalau kata kita tengok kat sini. Ini mesti pukul. Ini market buka. Option buka. Semua buka. Tengok dia turun. Okay. Ini maksud dia lepas tu. Ini. Dia market laju. Bila market laju, dia punya pergerakan besar lah. Ini kalau kata nak untung kau-kau. Kalau rugi pun, rugi kau-kau lah. Itu kena hati-hati lah. Kena hati-hati dengan bila kita nak entry. Okay, macam ni contoh ni. Sini buy. Maksud dia kalau kata dia buy sini, dia pergi sini, dia silap lah. Maksud dia silap. Bila kita nampak dia nak turun lah, kat sini kita terus cut lah. Maksudnya kita punya entry tu salah, signal ni pun salah. Walaupun kita dah beritahu dia dekat situ crossover, tapi sebenarnya actual market dia salah. Jadi maksudnya inilah maksudnya dia bukan betul semualah di signal-signal yang kita tengok, sebab ini actual kan. Jadi kalau lepas tu dia suruh sell kat sini, bila dia suruh sell kat sini, switch indicator dah menunjukkan dia macam
turun, kita confident lah. Kita boleh sell dia. Kita tengok ombak dia lah. Kalau kata sepatu dia turun, kita beli masa dia naik, itu masalah. Masalah maksud dia kita kupu-kupu tak kuat nak tahan kan. Kadang-kadang benda tu yang jadi masalah untuk kita lah. Okay. Lagi satu, okay, ini ada, kalau ada pertanyaan tak? Ada pertanyaan tak sini? Ada tanya tak? Ada nak tanya ke? Kita boleh simpan dulu. Ke faham? Ada nak tanya tak? Kalau saya boleh jawab, saya jawab sikit. Tengok macam mana. Supaya faham lah. Okay. Alhamdulillah. Okay. Yang ini penting. Yang paling penting saya kata, indikator ni sebagai guide saja, bukan kata kita tiru bulat-bulat. Kadang-kadang kita tak ada idea kat mana kita nak entry, kat mana kita nak entry lah. Jadi kita tengok, kita tengok indikator ni. Sebab macam Datuk pun kata, squeeze ni memang bagus, jadi kita ni kita follow lah. Tapi saya tak follow yang kata dot-dot yang yang dot-dot ni saya tak follow. Sebab bila saya tengok dalam CFD, walaupun dot-dot banyak ni, dia tak jarang lah dia nak pergi melompat ke naik ke turun. Saya tengok ini, saya pun tak pasti dia punya apa kegunaan dia. Tapi ini mungkin ada kegunaan. Okay, kita tengok macam mana. Okay, kalau kata kita tengok lah, ini Nasdaq ni dah mungkin dia tutup. Bila kita tengok macam ni, dia ada naik kan, dia suruh buy. Jadi bila kita tengok, kita punya, kita faham, dia akan naik kan, betul tak? Dia akan naik. Sebab tu kadang-kadang saya suka lukis macam ni. Okay. Maksudnya bila dia naik, dia akan turun, dia akan naik apa, dia akan, maksudnya macam ni lah, dia akan naik sini, nanti dia akan turun sini kan, dia akan turun, dia akan naik. Jadi dia ombak macam tu. Sebab bila kita entry market tu, kita kena tengok ombak dia juga. Jangan kalau kata ombak dia naik, lepas tu kita kata ini ada macam signal turun lah, kita hentam turun. Memang makan kuah je tu nanti. Itu memang standard lah. Itu biasanya lah. Itu biasa. Okay. Jadi itu yang paling penting lah. Lepas tu kita tengok juga contoh. Sekarang kita tengok ini 5 minute chart. Kita tengok balik 1 hour chart. Okay. Kita tengok 1 hour chart. Okay. Nampak? 1 hour chart, dia turun. Maksud dia, tapi tadi 5 minute chart, dia suruh kita buy. Tapi 1 hour chart, dia turun. Kita tengok daily minute chart. Daily chart turun kan? Maksud dia, kalau kita tengok dari sini, dia turun. Kalau kata hari Isnin, buka-buka dia akan turun lagi sini. Maksud dia punya katalah Isnin dia buat lagi macam ni. Okay. Hari Selasa dia buat macam ni. Dia makin turun. Jadi apa yang macam saya selalu buat, saya buat macam ni. Okey. Dia akan naik, dia akan turun. Maksud dia, okey. Ini yang saya kata, bila kita entry tu, kita kena tengok berapa lama kita punya. Sebab macam CFD ni, kita kalau boleh jangan sampai overnight.
Sebab bila overnight dia akan ada interest. Bila interest dia dah tak boleh dah. Sebab tu kita main maksud dia 5 minit dengan 1 hour. Maksud dia kita 5 minit 1 hour ni adalah maksimum kita tengok sehari punya tu. Macam ni turun. Lepas tu kita tengok daily pun turun. Tapi signal kata kita buy. Kalau boleh kita jangan buy lah. Sebab normally kalau kata kita buy ni, kita tunggu lagi lama. Bila kita tunggu lama, dia akan lagi turun sebab dia akan nak buat dia punya parabola dia di bawah ni sebelum dia naik atas. Jadi kalau kata kita okay, dia nak buat dia punya sini 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 ni. Mungkin bila kata ada signal sell dekat sini, bila kita tengok tadi 5 minit, kalau ada signal sell dekat sini, kita lebih baik enter yang ni, jangan ambil yang ni. Yang kita pun tak tahu sebab yang ini kita tengok. Kalau kata dia sell dekat sini, kita tengok 1 hour punya chart. Kita tengok 1 hour punya chart, oh cantik. Dia macam turun kan. Bila dia turun ni, dia akan membuat dia punya cycle ni. Jadi ada chance kita buat profit. Dekat situ yang saya kata kena hati-hati bila kita nak entering dia punya market ni. Sebab kita kena tengok 5 minit dengan 1 hour. Ataupun dan daily dia lah, sebab daily ni kadang-kadang kita tak boleh tunggu daily sebab kadang-kadang kita seronok trade ni kan, jadi kita nak tunggu satu hari lambat, jadi kita main 5 minit paling lama sejam, 5 minit sejam. Macam saya selalu kalau tengok saya kira profit saja, saya close dulu, lepas tu nanti kita fikir lain, kita entry lain walaupun ada charge, tapi charge dia tak mahal. Cuma dia ada interest sajalah, itu yang kita kena hati-hati. Kita jangan hold dia 24 jam. Jangan hold dia. Okey, sini boleh faham lah. Sebab ini adalah info yang paling penting bila kita nak entry. Nanti last kali saya akan recap macam mana betul-betul kita nak entry. Okey. Dan ini kita stop dulu. Okey, kita akan pergi ke next. Sini nanti mana yang tak faham tu tulis masing-masing, hantar telegram kepada saya, saya akan jawab surat-surat sebab sini ramai. Jadi kalau kata kita nak, mungkin ada setengah yang faham, ada setengah yang tak faham. Kalau saya nak jawab satu-satu mungkin susah sikit lah. Jadi okay. Lepas tu saya cuba. Okay, saya tutup ni. Saya save ni balik. Okay. Itu yang step kedua. Okay, sekarang dah keluar. Ini step ni saya pun dah share dah benda ni. Rasa ada dah pernah tengok kan saya share macam mana kita nak ini consider macam nak kata scalper tu taklah, tapi lebih kurang macam kita nak tengok, kita entry secara manual, kita tengok chart tu, kita entry manual. Okay ya, kita boleh tengok ni. Kalau kita tengok chart dia, kita pakai 3 EMA, kita pakai 3 EMA dekat mana. Kita tengok ni, dekat mana kita nak entry. Okay, dekat mana kita nak entry. Okay, saya tutup ni. Saya space pada ni. Okay. Boleh nampak screen kan? Okay, sekarang kita tutup semua. Ini kita lupakan. Ini pun kita lupakan. Kita tak mau dah. Okay, kita
clear, ini cara ketiga dan kita boleh gunakan cara ni dan ramai orang yang boleh gunakan. Okey. Okey. Kita pakai EMA. Actually dia sama lah moving average tapi sini exponential. Okey, satu, dua, tiga. First kali kita pakai 9. Okey, 9 kita letaklah biru, biru, 13. Kita letak hijau dan 21. Kita letak ini. Okey. Okey. Ini boleh dengar slow-slow. Saya akan explain ni slow-slow sebab ini dia ada ni sikit. Dia punya cara-cara dia. Okey. First kali yang paling penting kita masukkan kepada pada 5 time frame 5. Okey. Kita tak kisah kita cuba mana-mana pun tak apa. Kita try mana-mana time. Okey, kita buka dia, besarkan dia. Okey. Okey lah, dekat sini. Katalah okey, kita start sini. Boleh nampak semua kan? Screen tak nampak. Screen tak nampak. Ha, nampak? Sekarang nampak screen? Ha, okey. Okey, saya ulang balik. Okey, kita pakai EMA 9, 13 dengan 21. Okey. First kali kita tengok kita kena tengoklah kita punya macam saya kata first kali bila kita nak tengok chart kita tengok daily chart. Kita tengok daily chart. Mana daily chart tak keluar. Kita tengok daily chart. Okey, kita tengok uptrend. Katalah kita ambil ini Disember lama sana. Katalah ini ya. Kita tengok daripada sekarang ataupun sekarang lah. Kita nak sekarang. Daripada ni Februari ya. Februari 4 sampai 20 Februari. Okey, kita tengok ah. Okey, kalau kata kita tengok dekat ini dia uptrend. Okey, uptrend. Okey, kita tahu dia dalam kepala otak kita memang uptrend. Okey, lepas tu kita turun kepada 1 hour chart. Okey, 1 hour chart. Nampak dan trend. Tapi saya nak bagi contoh katalah kita ambil yang pada 19 Februari. 19 Februari. Kalau 1 hour kalau daily 19 Februari mari. Oh, 19 Februari dia naik ya. Okey. Case ini 19 Februari. Okey. Kita tengok 1 hour chart. 19 Februari. Okey, kat sini. Okey, kita besarkan graf. Okey. Okey.
Okey, kita besarkan tak? Okey. Apa yang kita kena buat? First kali, kita kena set 3 EMA ni. 9, 13, 21. Okey. Dan kita letak dia punya color. Dia punya prinsip, kita kena depan komputer. Maksudnya kita tengok laptop dan kita tengok dia punya cat bergerak. Maksudnya daripada sini. Contoh, katalah. Oh, sebab kalau ikut-ikut kita boleh pakai ni, tapi disebabkan free hourly tak boleh. Kalau daily saya boleh tunjuklah nanti. Kalau kata yang siapa yang ada subscribe boleh test, kita boleh test dia punya replay. Okey, tapi tak apa. Ini kita secara manual cukuplah. Okey, first kali katalah kita 19 hari bulan pukul 1 ataupun kita kata 19. Okey, 19 pagi. Katalah kita start market buka. Okey, pukul 7 market buka. Okey, kita bangun-bangun pagi, kita buka chat. Okey, kita tengok dia awal-awal kita naik. Kalau kata kita tengok 1 hour, 1 minute, 5 minute dia naiklah, tapi tak apalah. Kita tengok, okey. Bila kita tengok chart 1 hour, dia uptrend. Okey, dalam kepala otak kita macam mana pun dia akan pergi ke uptrend. Tapi kat mana kita nak entering? Sebab apa? Kalau kita enter, kita duduk atas ni enter, dia turun bawah ni, kita penatlah. Penat nak menahanlah walaupun dia naik, tapi kadang-kadang kita tak berpindah. Kalau kata dah rugi dekat $50, $60, kita dah risau dah kan. Itu kalau beli satu. Kalau kata beli sepuluh, $600, kita dah menggeletar dah. Okey, jadi waktu kita pergi ke 5 minute chart. Okey, 5 minute chart. Jadi kita masuk ke 19,000 bulan. Okey. 20. Okey, 19.00. Katalah 19.00 pukul 7 pagi. Okey, pukul 5, pukul 7 pagi. Okey, kita besarkan chart. Okey, pukul 7 pagi. Okey, nampak tak? Bila dia stop. Katanya dia stop pukul 6. Okey, katalah dia start pukul 7 pagi. Kita bangun-bangun, bila dia start pukul 7 pagi, dia opening dekat sini. Okey, bila dia opening dekat sini, okey, kita kalau kata kita tahu kita terus buy, dia akan naik lah. Tapi kita pun tak apa-apa nak tahu juga. Jadi kita biarkan. Okey, kita tengok. Bila dia ada ruang kosong sini, kalau nak selamat, kita jangan beli lagi lah. Sebab kita tak tahu dia punya trend naik ke turun. Okey. Bila kita jumpa the first kali candle yang touch pada EMA ni, yang ini, maksudnya candle yang ni, okay, kita kira dia daripada 1, 2, 3, 4, 5. Kita kira dia yang kelima ni, maksudnya yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Yang kelima ni, kita kita buy limit yang kelima ni. Sebab dia naik. Lepas tu dia turun. Bila dia turun, dia touch pada MA ni, kita jangan beli dekat sini. Sebab mungkin dia akan turun terus. Kalau kata dia turun terus, masalah lah. Okey,
kita enter dia dekat sini. Okay. Untuk confident dan selalu kita gunakan, kita enter dia dekat sini untuk buy. Okay. Nanti bila actually sampai dekat limit tu, sampai dekat sini. Okay. Bila sampai dekat sini, actually dia dah entry position. Okay. Normally, apa yang saya selalu buat, kita tengok dia buy 9654. Katalah dia sampai ke puncak ni. Okay. 556. Okay. Dia akan turun sampai ke sini. Maksudnya 54 tolak 36 berapa? Dia kurang dalam berapa belas kan? Maksudnya kita rugi berapa belas. Lepas tu dia akan naik balik. Dia akan naik balik sampai sini. Dia break even. Dia akan naik dan dia akan terus naik. Macam saya kata, dia akan terus naik sampai sini. Kita take profit dia. Maksudnya kita take profit. Kita take profit jangan banyak sebab tu saya kata tak boleh banyak. Okay. Tapi kita boleh tunggu dia bila kita tengok 1 hour chart. Okay. Kita tengok 1 hour chart. Okay, kita tengok 1 hour chart, dia naik. Okay, dekat sini macam saya kata, oleh kerana kita ada indikator lebih, kita boleh buat satu indikator. Kita tambah pada satu yang ini. Untuk kita confidentkan ke mana dia pergi. Okay. Kalau dekat sini, kalau saya punya ni pun, dekat sini dia dah downtrend. Dekat sini pun kalau kata kita beli pun dangerous jugalah. Maksud dia kalau kata kita belajar, kalau kata dia naik, dia akan turun kan. Dia akan turun. Sebab tu dekat sini dah tempat-tempat yang bahayalah kita beli sebab dia dah turun. Kalau kata kita nak selamat, kita jangan beli. Tapi dia punya cara normal. Kalau kata dia uptrend, macam tu lah cara dia. Maksudnya kita tengok yang pada sebab ni dia dah banyak downtrend, dia dah ke downtrend. Jadi nak tunjuk yang uptrend dah kurang dah. Okay, nanti kita tunjuk yang downtrend. Okay, macam ni lah kan. Kita tengok bila dia touch dia, kita bilang undur balik, kita entry dia kat sini. Bila kita entry kat sini, nasib lah. Kalau kata dia turun selepas yang ni, dia turun, dia touch sini, dia beli lah. Kalau kata dia tak touch, dia terus naik, maksudnya kita tak dapat apalah kan. Kita cuma tengok sajalah, maksudnya kita punya entry tu tak sampai. Tapi lebih selamat daripada kita nak entry dia tempat yang sini kalau dia turun. Sebab kita tak tahu the next market tu nak uptrend ke nak downtrend. Okay. Contoh, itu yang uptrend. Katalah yang downtrend. Okay, sekarang ni market nampak downtrend. Okay, contoh macam ni lah. Ada satu. Okay, ini pada 21 hari bulan baru-baru ni lah. Okay, contoh. Contoh macam ni. Okay, bila dia turun, okay, sini dia tak touch, kita jangan beli. Kalau ikut, kita jangan beli sebab kita tak tahu mungkin dia akan bounce naik, kita tahu. Bila dia touch satu ni, okay, untuk downtrend, dia lain sikit. Untuk downtrend, bila dia touch, kita akan kira 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5.
antara lima ni, mana yang paling rendah? Itu adalah kita nak sell dia punya dekat kita, saya maksud dia 1, 2, 3, 4, 5 kita akan sell dia dekat sini. Sell dia dekat situ. Okey. Maksud dia, dia akan entry sini, dia akan rugi sikit, lepas tu dia akan terus turun, dia akan terus profit lah. Dan kita ambil take profit kat sini. Sebab tu dekat sini dengan katalah dia pergi maksimum maksud dia 48 tolak 13. Maksud dia lebih kurang dalam 46 kita akan mengalami kerugian lah. Lepas tu dia akan turun ke bawah. Ini kita punya apa? Kita punya kupu-kupu kena tahan lah. Nah, kita target. Maksud dia macam saya kata tadi, the maximum uptrend dengan downtrend yang saya tunjuk yang dalam slide Excel tu tadi, dia boleh pergi sampai maksimum 200 lebih je. Sama juga kalau kata kita beli option, kadang-kadang kita nak untung banyak, kita rugi sampai $200-$300 juga kan. Jadi samalah, kita maksimum boleh macam tu. Tapi kalau kata kita tengok sejarah dia tadi, the maximum cuma 200 lebih, average lebih kurang dalam 40 saja. Kalau kata kita tahan, maksud dia akan turun naik, dia akan pergi situ. Dan antara opening dengan closing tu, dia punya maksud dia macam ni lah. Kalau kata kita opening pukul 7 tu, harga katalah kita opening harga 9485, kita tunggu sampai dia nak closing, dia punya ni macam mana, dia akan naik, kita rugi, dia akan turun, kita untunglah kita. Tapi ini sama ada satu, dia kena satu hari 24 jam, maksud 22 jam, maksud antara sini dengan closing ni dia punya average ni tak banyak, paling tinggi pun macam saya kata tadi dalam berapa puluh saja. Maksud dia, kalau kata kita rugi, just kita pejam mata, dia macam mana pun dia punya closing ni tak banyak. Esok dia akan buat baliklah. Kalau esok trend tu tak betul dengan apa yang kita sama ada dia nampak dia uptrend, tapi kita sell, maksud dia kita kena cut off lah. Maksud dia kita punya entry tu salah. Takut kalau kata kita tak cut off, dia salah direction macam mana yang kita beli. Itu yang akan jadi rugi, terutama banyak-banyak lagi banyak tu. Okey. Ini faham. Sebab tu kita penting ada ini untuk guide kita. Sebab tu yang penting 5-minute chart, 1-minute chart dengan daily chart. Kita kalau boleh jangan melawan arus. Kadang-kadang kita tunggu di bawah, paling bawah. Kita mana tahu paling bawah. Kadang-kadang dia boleh turun kan. Tapi macam juga kalau untuk nak tahu lebih, kita bolehlah katalah kita tutup satu, kita tambah satu lagi sama ada RSI ataupun yang ini. Ya, kita tengok. Kalau kata dia sampai bawah sampai dah 10 tu, maksud dia dah pergi dah macam maksimum. Kita boleh lagi lah kata yang benda tu dia dah akan naik balik, tapi tak tahu. Mungkin dia boleh turun lagi macam ni kan. Kita kata dia dah maksimum, tapi dia makin turun, makin turun. Kalau kata kita hold, lagi banyak kita punya kerugian. Nak recover tu lambat sikit lah. Okay. Okey ya, itu salah satu lah.
dan last sekali ya, saya nak share, kalau kata tengok ni adalah ini last sekali sebelum kita jawab soalan-soalan, mungkin ada banyak soalan. Okey, ini cara yang keempat ni memang kita kena tunggu depan komputer, kena cepat. Kena cepat yang ini. Okey, yang ini ya. Okey, apa? Okey, ini saya close. Saya buka screen. Ini selesai ini. Okey. Ini tak payah pakai pun tak apa. Nak pakai pun tak apa. Nah, indikator ni tak. Ya, kalau kata kita nak pakai juga, kita boleh lah letak salah satu indikator. Okey, dia macam ni. Normally ya, apa yang saya selalu perhatikan, kalau kita ambil ini. Kita ambil yang ni. Ini pukul apa? Okey, ini market tengah buka ni. Ini market pukul 20. Market buka pukul. Okey, market baru tengah buka kan? Malam lah. Okey. Bila dia sampai sini, dia turun. Bila kita tengok satu, dia turun. Lepas tu dia laju. Kalau kata kita tengok. Ini. 1 hour chart. Ini 21, okay. Ini yang baru-baru lah, yang lepas kan. Okay. Kita tengok lah. Kalau kata dia cat 1, 2,